Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Bonsai yang berbahagia, jumpa dan ketemu lagi dengan saya Oblem. Masih tetap di channel saya Bonsai Art Vlog. Kesempatan kali ini saya akan merapikan serut ini untuk gaya kayaknya rafting, karena satu pohon tentu banyak udah pernah saya wearing. Nanti kita tinggal merapikan dan wearing ulang untuk serut. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel saya. Don't go anywhere. Jemaah Bonsai yang berbahagia, seperti yang saya bilang tadi, ini udah pernah saya wearing serut ya, ide serut untuk gaya kayaknya masuknya crafting, karena masih satu pohon, bukan gabungan grouping, bukan ya, satu pohon crafting. Udah pernah saya wearing, hari ini saya coba akan wearing ulang dan merapikan. Nah, karena ada beberapa cabang yang masih saya los untuk pembesaran, jadi nanti sekiranya udah pas langsung kita potong, kita wearing ulang. Oke, jemaah Bonsai yang berbahagia, ini udah kita rapikan. Nanti yang perlu kita kawat ulang, kita di sini langsung kawat ulang, dan yang lain udah saya press ya. Untuk saya kira udah cukup lah. Nanti biar pertumbuhannya tumbuh tunas-tunas baru, biar terlihat dapet. Ini tinggal wearing, kita wearing yang kemarin saya los. Thank you.
Jamaah Bonci yang berbahagia, ini sudah saya wiring ulang yang masih perlu. Nanti kita atur ulang dulu untuk arahnya. Maaf, bonsai yang berbahagia. Mungkin seperti ini dulu. Ini belum saya ganti pot karena masih butuh pertumbuhan ya, masih butuh pertumbuhan. Jadi media harus banyak dulu. Nanti kalau kira-kira udah presisi, kita ganti pot yang lebih bagus. Nah, seperti ini dulu. Makasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe juga. Nyalain lonceng buat yang belum nyalain lonceng, share juga sampai keluar angkasa biar saya bisa bikin konten-konten yang lebih bagus, lebih istimewa dan lebih terinspirasi. Karena kalau nggak ada kalian, kita nggak akan maju. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.